semua, ketemu lagi sama aku. Perkenalkan, aku Tashi. Welcome to Cooking with Tashi. Buat kalian yang suka masak atau yang lagi belajar masak atau yang cuma suka ngeliat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Buon appetito. Bakal masak crispy chicken wings with salted egg sauce. Salted egg sauce-nya ini enak banget dan kalian bakal suka untuk bikin di rumah, karena aku tuh tipe orang yang suka banget salted egg, mau di dessert ataupun di makanan asin. Salted egg merupakan makanan yang enak banget di mata aku, dan biasanya aku tuh selalu beli di luar. Lama-kelamaan mulai merasa kayak, oh my god, ini mahal banget kalau kita terus beli di luar, sedangkan kita kalau bikin di rumah tuh lebih hemat dan bisa kita simpan di kulkas, jadi bisa kita pakai lagi dan lagi dan lagi. Makanya buat kalian yang belum pernah coba, jangan malas, kita coba dulu masak, gampang dan enak banget. Langsung aja kita lihat step by stepnya. Yuk kita mulai masaknya. Pertama-tama kita akan masak crispy chicken wings-nya dulu. Sekarang saatnya kita mempersiapkan bahan-bahannya. 3 butir telur, kalian buka dan taruh di mangkok. Lalu kita aduk menggunakan whisk. Kalau kalian tidak punya whisker, kalian bisa menggunakan garpu. Aduk sampai semuanya merata. Sekarang kita siapkan campuran tepungnya. Masukkan tepung maizena, tepung terigu, dan seasoningnya. Di sini aku pakai lada, takarannya sesuai dengan selera kalian. Kaldu ayam non MSG, garam, dan juga sedikit gula. Apabila kalian ingin lebih crispy, kalian bisa tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk sampai merata. Lanjut ke step berikutnya. Sebelum kita berikan tepung dan telur, aku selalu memberikan seasoning ke ayamku. Di sini aku pakai garam dan lada. Dan aku ratakan menggunakan tangan. Jadi ketika ayam digoreng, bukan hanya kulitnya saja yang rasanya enak, tapi sampai ayam bagian dalamnya pun terasa enak. Aku memarinate ayam sekitar 5-15 menit. Itu tergantung waktu yang kalian punya. Urutannya, masukkan ke adonan terigu dulu. Lalu masukkan ke telur dan kembali ke terigu lagi. Ulang proses ini sampai semua ayam sudah habis. Gampang banget kan? Terigu, telur, dan ke terigu lagi. Siapkan minyak, kita akan menggoreng menggunakan api sedang. Masukkan ayam, jangan lupa untuk membolak-balik ayam ketika menggoreng, karena kadang ayam mudah terbakar dan mudah matang di sebelah sisi. Ayam yang terlihat sudah matang di luar, belum tentu bagian dalamnya sudah matang. Jadi kalian make sure untuk selalu membolak-balik ayam. Untuk memastikan, kalian bisa mengambil satu buah ayam dan kalian buka dulu apakah benar sudah matang sampai dalam. Pastikan minyak jangan terlalu panas ya, sehingga kita masih ada waktu untuk mematangkan ayam sampai dalam. Tiriskan. Ulangi sampai semua ayam selesai tergoreng. Setelah semua ayam sudah tergoreng, masukkan daun kari ke dalam minyak. Kita aduk dan kita double fry. Masukkan kembali ayam yang sudah kita goreng. Proses ini akan membuat ayam jauh lebih crispy dan wangi. Daun kari ini wanginya enak banget loh. Jadi buat yang belum pernah coba pakai daun kari, kalian akan suka banget setelah ini.
Setelah warnanya sudah kuning keemasan, tiriskan. Jangan lupa daun karinya juga ditiriskan dan taruh di atas ayam ya, karena selain buat garnish, daun kari juga enak dimakan. Selesai deh crispy chicken wings-nya. Sekarang saatnya kita membuat saus telur asin. Siapkan telur asin, hancurkan menggunakan garpu. Ini akan membuat saus kita menjadi smooth dan creamy. Jadi haluskan dulu ya. Lanjut, siapkan panci, masukkan butter. Kalau kalian tidak punya butter, mau pakai mentega juga sama aja kok. Bawang putih, tumis ya guys. Kalau bawang sudah mulai matang, sekarang saatnya kita masukkan telur asinnya. Wanginya udah enak banget loh. Diaduk pelan-pelan ya, pasti akan merata kok. Di sini aku pakai 8 telur asin. Sekarang jangan lupa seasoning, garam, lada, dan gula. Diicip-icip ya sampai rasa yang kalian mau. Masukkan lagi daun kari. Dan tumis kembali. Udah mau selesai loh ini, gampang banget ya. Terakhir, kita akan masukkan susu. Karena aku pakai 200 ml, jadi masukinnya sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya. Untuk yang suka pedas, bisa dikasih rawit ya. Ini aku pakai rawit, tapi nggak bisa terlalu banyak. Karena aku sharing sama suamiku, suamiku nggak suka pedas. Enak banget kelihatannya. Selesai deh, crispy chicken wings with salted egg sauce. Ini aku jamin salted egg sauce-nya lebih enak dari yang kita beli di pasaran. Wow! Untuk lebih maksimal, penyajiannya bisa menggunakan nasi panas dan telur ceplok. Yummy! Nah, gimana tadi sudah lihat step by step-nya? Gampang banget, cepat banget, dan rasanya benar-benar endol-dol-dol banget. Aku tadi sebelum makan ini, aku udah suruh cobain dulu orang satu rumah dan katanya enak banget. Dan kebetulan, tadi juga kita udah beli yang biasa aku beli. Rasanya sudah kita compare dan aku bisa jamin ini lebih enak dari yang biasa. Jadi kita sekarang langsung cobain aja. Ini dia satu piringnya sebanyak ini. Kalau kita bikin sendiri, puas kan? Dan malah masih ada ekstra saus lagi sisa yang bisa kita taruh di dalam kulkas. Mari kita makan. Banyak rawitnya jadi kayak pedes banget, enak. Kalian harus coba sih. Mau.
Untuk penyajian yang lebih maksimal, kalian bisa pakein nasi panas dan telur ceplok setengah matang, itu bakal enak banget. Nah, buat yang udah sempat bikin, jangan lupa untuk tag dan mention aku di other social account aku, ada Instagram aku taruh di sini. Aku senang banget kalau ngeliat hasil-hasil masak dari kalian. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe to this channel, ada tulisan subscribe di bawah yang warna merah. Kalian tinggal klik aja biar kita tambah semangat terus ngupload videonya. Channel ini akan upload setiap hari Rabu dan hari Minggu. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kalian mau lihat aku masak apa lagi. Thanks for watching, I'll see you on my next one, bye bye. Eits, jangan kemana-mana dulu. Aku sekarang mau umumin kalau aku akan ada giveaway di setiap video aku. Apakah itu giveaway-nya? Official merchandise dari Cooking with Tashi, yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku. Apronnya seperti yang aku pakai gini, ada logonya, lucu banget, pasti kalian suka. Caranya gimana? Gampang banget. Yang pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini. Kedua, tinggal follow Instagram aku. Dan yang ketiga, komen di bawah kenapa sih kalian mau menangin apron ini. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Jadi kalau kalian ikutan di video ini, berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya. Gampang banget kan? Thank you for watching.